الأرجنتيني هو بابا، بابا الأرجنتيني ولا بابا، في السفر في السفر قتلوه في 120 ثانية، تيكي تاكا بالأرجنتيني. Sintayong kembali meneruskan tren positif bersama Indonesia. Indonesia akhirnya lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Tiga tim sudah menunggu, yaitu Irak, Vietnam, dan Filipina. Kemenangan telak ini cukup membungkam kesombongan pelatih Brunei. Bagaimana sebelum laga dimulai, ia sangat tersumbar bisa mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri. Setelah laga selesai, pelatih Brunei Mario Rivera mengakui memang sangat mustahil bisa mengalahkan Indonesia dengan skor 6 gol, walaupun main di kandang sendiri. Apalagi kali ini mental para pemain Brunei diuji di kandang, yang kebanyakan para penonton dari Indonesia. Brunei kembali harus mengakui kekalahan kedua kalinya atas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Indonesia mengalahkan Brunei dengan skor telak. Meskipun kalah kembali atas Indonesia, pelatih Brunei menilai permainan strategi Indonesia menurutnya tidak terlalu spesial, hanya biasa-biasa saja. Lebih lanjut, dia mengatakan menyebut pemainnya hanya level amatir. Selamat atas kemenangan Indonesia di laga kedua ini. Untuk laga kandang, kami akan bermain lebih baik dan mencoba untuk menang di leg kedua. Tetapi Indonesia terlalu tangguh untuk kami kalahkan, ungkapnya usai laga. Mario Rivera mengakui banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh para pemainnya, baik dalam segi pertahanan hingga gagalnya peluang Brunei untuk mencetak gol. Memang kami melakukan beberapa kesalahan di laga tadi, namun secara keseluruhan kami bermain bagus, main sesuai rencana dan ada beberapa peluang yang kami ciptakan. Tetapi memang harus diakui, Indonesia main bagus dan bisa menciptakan ruang dengan baik. Mario Rivera mengaku tetap bangga dengan penampilan timnya meski kalah. Dia menyebut pemainnya bisa berjuang meski sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Bung Binder mengomentari pernyataan Mario Rivera atas laga Indonesia versus Brunei. Pengamat sepak bola Binder Singh atau kerap disapa Bung Binder memberikan tanggapan atas pernyataan dari pelatih Brunei. Saya nggak ngerti juga nih, kemenangan dengan gol berapa banyak, kalau mau menang 7-0 ya rasanya tidak mungkin kalau lawan Indonesia, ungkap Bung Binder. Apalagi kita tahu materi pemain dari Brunei jauh di bawah Indonesia, dan kita punya banyak pemain muda, kita punya banyak pemain keturunan yang bermain mengandalkan visi-visi sambungnya. Bung Binder mengatakan kalau para pemain Indonesia sudah pasti tidak hanya mengincar hasil imbang di laga itu. Skuad arahan Sintayong pasti mengincar kemenangan untuk membangun mindset, selalu menargetkan kemenangan di setiap pertandingan. Selain itu, Bung Binder juga mengatakan kalau Sintayong akan melakukan rotasi pemain di laga leg kedua putaran pertama. Dan itu pun terbukti. Bukti semua pemain punya kualitas yang terbaik. Formasi yang dipakai adalah 4-3-3 oleh Sintayong. Kalau di leg pertama, karena mengincar kemenangan, Sintayong pakai formasi 4-2-4 lanjutnya. Menurut Bung Binder, Sintayong pasti akan meminta para pemain dari Indonesia untuk tampil maksimal. Timnas Indonesia berpeluang besar untuk kembali meraih kemenangan atas Brunei. Namun ranking FIFA Indonesia justru disalip Hong Kong jika berhasil meraih kemenangan. Seperti diketahui, Indonesia akan menghadapi Brunei dalam laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Andai menang, skuad Garuda akan memperbaiki posisi ranking FIFA nantinya. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menggeser satu negara di ranking FIFA, yakni Saint Kitts and Nevis.
Saint Kitts and Nevis tak mendapatkan poin ketika menjamu Saint Martin. Sedangkan Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor 6-0. Indonesia akan kembali menggeser satu negara yakni Eswatini andai bisa mengalahkan Brunei di leg kedua nanti. Bahkan Garuda bisa naik 2 peringkat dari 147 ke 145. Namun, prediksi kenaikan ranking itu tak semudah yang dibayangkan. Hal ini terjadi jika Hong Kong menang atas Bhutan di leg kedua kualifikasi nantinya, pada 17 Oktober. Jika menang atas Bhutan untuk kedua kalinya, poin yang dimiliki Hong Kong adalah 1070, alias unggul tipis dari Indonesia. Terlepas dari ranking FIFA, Indonesia berpotensi lanjut ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Mereka sudah ditunggu di grup F oleh Vietnam, Irak, dan Filipina. Pemain naturalisasi Indonesia bikin Vietnam terketir. Pada dua sesi FIFA Matchday terakhir, PSSI terang-terangan mengungkapkan rencana naturalisasi pemain untuk Indonesia. Ada nama Jai Ijes yang akan masuk program. Saat ini Jai bermain di Venezia, klub B Italia. Lalu, ada nama Nathan Choaon yang masuk dalam daftar kandidat pemain naturalisasi. Selain itu masih ada nama Emil Audero, Tom Haye, dan Ryan Flamingo yang disebut masuk kandidat. Rencana tersebut membuat media Vietnam Soha khawatir. Mereka meyakini bahwa Vietnam akan jauh lebih sulit menang jika Indonesia terus menambah pemain keturunan. Para persaingan antara dua negara Indonesia dan Vietnam dalam waktu dekat mungkin akan sangat berbeda karena keduanya memiliki banyak perubahan, ulas media Vietnam. Vietnam, khususnya pada era Park Hang Seo, memang menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Namun kini peluang Indonesia untuk bisa bersaing lebih kompetitif dengan Vietnam terbuka lebar. Sebab di bawah kendali pelatih Philippe Trossier, Vietnam meraih hasil buruk pada dua uji coba pada bulan Oktober. Vietnam kalah dengan skor 0-2 saat